Selamat malam. Kembali lagi di The Seven After Hour Season Slopage Turnamen bersama saya Oni Kalinga dan rekan saya Mulkan Ali Rizati. Masuk ke game day ke-6, pertandingan ini akan mempertemukan visiting team Youvit dengan home team Blessa. Pertandingan ini akan dilangsungkan selama 7 inning atau 50 menit dan dipimpin oleh home plate umpire, the one and only Mr. Ihu Sihotan. Selamat menyaksikan. Dan play ball. Peta pertama, Ari Merchant dari Blessa. Dan strike pertama dari Youvit. Sehingga one ball, two strike. Dipukul. Percobaan yang baik, dive yang baik sekali, namun bola masih terlewat sehingga mengakibatkan double miss hit oleh Martin. Baik sekali offense yang dibuka. Baik sekali oleh Youvit pada pertandingan malam hari ini. Kalau melihat dua pertandingan sebelumnya, Bung Oni, terlihat pertandingannya skornya ketat-ketat. Skor ketat-ketat. Apakah pertandingan ini bisa ketat lagi? Iya, meskipun di situasi yang dingin ya. Dingin. Pertandingannya panas sekali. Benar, jadi balance mas. Setiap tim yang bertemu ini memang memperebutkan tiket menuju final semua. Waduh. Lebar selanjutnya. Andaru Putrianti. Kondisi hujan ini memang membuat kompleks sedikit berair, basah ya, berair dan basah. Berair pasti basah ya, mas. Di ujung, tadi. Jadi dua ball, dua strike. Runner on second. Pitcher Daniel belum terdengar suara-suaranya. Empat. Better selanjutnya, Benny Raspati. One out, one run first base, Benny. Tidak diambil oleh Benny. Baik pengamatan dari better Benny tadi. Meskipun situasi hujan, tapi setiap tim ngotot ya, Bu Oni ya. Di bawah, tinggi. Tinggi. Oh, tampak terpleset. Sehingga kurang cepat dan cekatan untuk maju. Belum berhasil. Belum berhasil. Single base hit. Bola dari Benny. Single base hit. Single base hit. Batter selanjutnya, Rizaldi Adi Wono. One run first and second base. Masuk. Wow. Dipukul bola pertama. Foul. Keluar garis. Membingungkan baik kawan maupun lawan. Strike 2 saat ini. Pitcher dari Daniel ini juga masuk ke dalam nominasi nih mas. Masuk ke dalam nominasi pitcher ya? Iya. Strike out king. Strike out king. Strike out king. Dengan jumlah 6. 6 strike out. Sibuk. Tinggi dan jauh. Tadi dilebar dan Jose sliding di antara dua sujud tadi itu nama mas. Karena dengan dua lutut. Sliding di antara dua sujud ya. Langsung tepat di atas base. Apakah baik-baik saja? Time. Time. Scoring position.
Satu mati ya Mooney ya? Dua mati. Oh dua mati. Dua mati. Sekarang batternya Kaidi Wadila. Kaidi Wadila. Wow, pengamatan yang baik kalau Kaidi. Seperti konten-kontennya yang cukup baik. Wih, oh itu strike. Strike sekali. Udah dua strike, dua ball. Harus ambil atau umpan. Dibungkung ini. Balik terkejar. Mudah saja. Three down dan change play. Kembali lagi bersama kami di lapangan baseball stadium Gelora Bung Karno dengan batter Nisa. Skor sementara masih 0-0 Bung Karno. Belum ada skor yang pertama tadi di ini satu A. Game-game sebelum ini tuh skornya ketat-ketat dengan ketat. Ada poin. Kalau ini mungkin ketat dengan tidak ada poin. Mungkin. Ya. Itu saya tidak paham maksudnya ke arah mana itu Bung Karno. Kan manusia berkehendak tapi Tuhan juga yang menentukan ini mas. Dilihat dibukul betul Nisa. Oh baik sekali kosong Nisa. Kosong tidak ada pemain. Single base hit oleh Nisa. Solid single base hit dari Nisa tadi. Berhasil melaksanakan tugasnya sebagai lead off batter. Batter selanjutnya Wino Sitopo. Beliau menyelamatkan kaki saya. Apakah dengan kemampuannya ya? Betul. Dalam menghandle atau menservis tubuh orang. Wino tadi sebagai center field sekarang di batter box. Dibukul, bukul tinggi. Ada siapa di sana? Lewat. Lewatkan. Pukulan yang baik setelah mudik double base hit dari Wino Sitopo. Memajukan Nisa di base 3. Pukulan dari Sumatera Utara ya. Pukulan mudik itu namanya mas, mantap. Batter selanjutnya Irsya Puji Harto. Ini dia. Dari kemarin batter ini cukup dukun Bungoni. Mistis. Mistis kali batter ini Bungoni. Itu mas aji-ajinya tuh. Ketak ketok. Ah. Scoring position. Scoring position. Tidak diambil bola pertama. Oh, strike mas. Strike? Iya. Bunyinya emang kurang kencang, soalnya sini juga kurang kencang. Air. Iya. Sedang rembes ya. Dibukul. Bukul. Up. Kembali kepada first base. Bukul dan save point. Satu. Memberikan. Oleh Nizar. Poin pertama untuk Blessa. Dari 1-0. Itu namanya bola bacang. Bola balik kencang. Betul. Poin lagi 2-0. Cepat sekali. Blessa. Cepat akurat single-single saja. Terbakar mas tadi abis saya bilang gak ada poin mas. Gak ada poin ya. Langsung tersulut. Tersulut. Sulawesi Utara. Wino Sumut ya salah. Sumut. Tersumut berarti. Oh bisa ini. Bola kembali. Cocok. Sayang sekali. Lowong itu bawahnya. Maksudnya kesempatan untuk apa play tadi? Double play, ya? Rencananya. Rencananya. Ya. Manusia hanya berencana bawahnya. Betul. Banter selanjutnya. Fitri Tingkan. Yang masuk juga mas, dia banyak nominasi mas. Oh. Ada Woman's Best Hitter, Woman's Best Slugger. Tuh, kan? Buah. Diliatin aja bisa bol mas sama dia mas. Oh diliatin ya. Aja ya. Lihat sekarang bersiap. Dibukul. Diing. Apakah? Dilihat. Tuh keluarkan diliatin dong mas. Keluar lagi mas bolanya mas. Oh karena itu tidak sesuai maksud ya berarti. Iya. Bukan dia yang lihat soalnya. Jadi dua strike. Turnaround first and second base. Satu mati saat ini. Lima, Oh, apa?
Blessa menjaga statistiknya dan menjadi full bases. Full bases. Better selanjutnya. Bermaksud mematikan runner yang di depan tadi Umoni. Aldi Yuda Saputra. Full bases. Satu mati. Masih satu mati. Masih satu mati Bung Umoran. Biasa saat ini. Oh, wow. Belum sampai. Darat di tanah berair. Dia pokoknya tinggi. Tinggi. Ada siapa di sana? Tinggi dan baseball. Sacrifice fly. Satu point. Dan semua runner berhasil advance. Mengakibatkan skor bertambah menjadi 3-0 dengan 2 mati. Tinggi, tinggi, tinggi. Kesempatannya dan oh, 3 mati dan change play. Kembali lagi ke lapangan baseball stadium Gelora Bung Karno. Skor sementara 3-0 dan banner Rio Abdallah. Ball. Rio saat ini Arafi. Dibukul. Oh, baik sekali dan. Baik sekali dari pertama kali sliding catch tadi. Wananda Krishna, namun masih terlepas. Masih terlepas tadi. Terlihat sudah mengenai glove Bung Moni. Udah keluar lagi. Namun keluar lagi. Masih keluar lagi. Batter selanjutnya, Made Ditya Waisnawa. Dibukul. Bola pertama Adit. Masih keluar lapangan. Masih melebar dari garis sebelah kiri lapangan. Run first, no down. Kesempatan untuk Youvit. Dibukul. Oh, baik sekali. Tidak ada pemain di sana. Oh, bola panas, bola panas. Agresif. Dan mengambil base. Memajukan pelari ke third base. Langsung scoring position, Bung Moni. Langsung scoring position. Masih di situasi no down. Batter selanjutnya, Wana Dharma. Apakah bisa memak? Wana saat ini masih melebar tadi. Runner second and third, scoring position untuk Youvit. Oh, it's a strike. Baik sekali dari pitcher Daniel. Masih no out, scoring position. Kesempatan yang baik untuk Youvit saat ini. Tangan Wana. Sudah mulai terdengar suara dari pitcher Daniel Sibuya. Diambil Wana. Oh, menyilang. Single base hit. Satu poin, dua poin. Mana bahkan dua run untuk Youvit saat ini. Baik sekali. Dua poin oleh Youvit sehingga skor sementara cukup ketat menjadi 2-3. Masih keunggulan dari Blessa. Center berikutnya. Center Jamisha saat ini. Jamisha. Runner of first. Dimulai di bola pertama. Oh, itu bisa. Skenario yang belum berhasil. Ada maksud namun tidak berhasil. Maksud baik, nasib buruk. Sayang sekali masih ada hokinya Jamisha. Banyak hokinya Jamisha ternyata. Rencana ingin double play namun menjadi 2 save. Runner on first and second. Batter selanjutnya karena habis. Power hitter juga ini, Bung. Situasi yang baik sekali. Bola pertama lagi, contoh. Sudah saja. Out.
save, field of choice, field of choice. Satu mati. Jadi skenario yang sangat baik sebenarnya dengan situasi runner on first and second di tangan Kemal, namun belum berhasil dieksekusi dengan baik. Beta selanjutnya, Maulana Fatah Masusa. Mike yang baik sekali di ujung. Bola pun kembali ke dalam lapangan. One ball, two strike. Runner on first and second, one out. Dia diambil. Masih ball. Cukup basah sepertinya bola luan. Iya, jadi licin mas. Jadi cukup licin. Iya. Di bawah. Tidak sampai. Ya, single base hit dan full bases. Full bases kembali. Berada di tangan Muhammad Indra. Satu mati full bases. Apakah bisa menambah poin? Terpaut satu poin saja Youvit. Hanya satu poin. Di bola kembali pertama. Kosong dan bola masih panas. Panas sekali. Skor sementara menjadi 3-3. Masih full bases dan satu mati berbulan. Masih satu mati, masih full bases. Baik sekali kesempatan dengan Youvit saat ini. Kembali lagi ke batter. Ke batter pertama, Marcin. Ayo Marcin. Satu mati, full bases. Apakah ini bertambah lagi poin? Kita lihat. Manis. Dibasa ke home dan out. Lumaran dan chase play. Kembali lagi ke lapangan Baseball Stadium GBK. Masuki inning 2B. Dengan skor sementara 5-3 untuk keunggulan Youvit. Dan kesempatan ini Blessa harus mengejar. Blessar Farid Solari. Baik sekali tadi offense yang ditampilkan dari Youvit. Second. Mudah saja. One out. 4-3 tadi dari second baseman pada first baseman. Bindi Nasmati seperti di first base ya. Dan Bung Mekan, ini pemenang pertandingan ini udah ditunggu di final oleh Royal Sport. Tadi Royal Sport. Game pertama di game ini. Pitch yang baik dari pitcher Kemal barusan. Better Ben Sofie. Diambil pitcher. Dengan tangan. Di stop dengan tangan. Percobaan bare hand tadi Bu Moni. Iya. Aman pinjam tangannya? Aman ya? Sudah. Better sang pitcher dengan banyak nominasi, Daniel Sibuya. Karena pitcher pengamatannya juga bagus sih mas. Matanya juga terlatih ya. Bukan terlatih patah hati tapi ya. Aduh, jangan lagu itu. Tipis. Namun masih ball. 3 ball, 1 strike. 2 down. Terpleset. Masih ball in play. Dikejar. Apakah? Kedua. Dan double base tadi. Sepertinya memang menjadi tantangan tersendiri ya, bermain di tengah hujan ini ya. Jadi banyak yang terpleset. Banyak yang pitchingnya nggak sesuai dengan kemauan ya. Beda selanjutnya, Rizky Ohari Aziz.
Pengamatan yang baik dari Rizky Bogori. Run second. Two down saat ini. Two down. Yamur. Shot up. Shot up. Dilempar first play dan tiga mati dan chase play. Kembali lagi masih di lapangan Baseball Stadium Gelora Bung Karno, masuk inning 3. Skor sementara 5-3 untuk keunggulan Youvit dan ditunggu. What a catch oleh pitcher, penempatan posisi yang baik. Masih diam di sana. Reaksi yang baik ya. Reaksi yang baik. Pukulan yang cukup baik sebenarnya oleh Andari, namun pitcher cukup tinggi. Masih di area jangkauan pitcher tadi. Batter selanjutnya, Benny Respati. First baseman Benny. First baseman. Dilihat dan ball. Dan tadi terlihat banyak bola-bola pertama yang diambil Boni. Ya, karena ya itu tadi mas, pertandingannya itu ketat. Ketat ya? Ya. Terasa ngototnya para pemain disini. Harus poin. Harus poin. Oh, gak mau. Ui, ball. Pengamatan baik dari Benny. Masih ball. Tiga ball, satu strike. One out. No runner on base. Kawan yang bagus untuk better. Dibukul. Oh, terkena namun masih ke belakang lapangan. Follow. Full count. Full count Benny saat ini. Lihat. Dibukul. Tinggi. Mudah saja, shortstop nanggap dan dua mati. Flyball di area infield tadi. Banyak flyball di area infield. Banyak pukulannya slice-slice gitu, soalnya licin bolanya. Betul, betul, betul. Mungkin tidak full contact ya tadi ya. Ya. Kalau nggak impact, segitu-segitu aja jadinya. Datang Rizaldi, Adiono. Dua mati saat ini. Dua ya. Mati. Dua mati dan runner on base. Masih Youvit saat ini. Rizaldi. Belum diambil. Menang dari pertandingan ini sudah ditunggu oleh Royal Sport. Royal Sport. Karena tadi pertandingan ketat dimenangkan oleh Royal Sport. 16 menang dengan walk off. Oh, base on ball. Jadi, batter selanjutnya. Kayaknya ini mau dulu. Mas Kaedi. Mati dan run first. Ini mati. Bisa menjadi two out rally lagi. Lempar. Dipukul. Bola pertama kiri. Shotgun sana. Cap. Mudah saja. Fastball, tiga mati dan change play. Kembali lagi di lapangan Baseball Stadium Gelora Bung Karno. Inning 3B. Dengan skor masih 5-3 untuk keunggulan Youvit. Better Amanda Pisa. Masih belum ada perubahan skor. Belum ada, bukan. Ini juga masih belum ada perubahan count di strike-nya. Nah. Oh, base on ball. Base on ball ternyata. Agak sulit melihat pantulan bola di kondisi seperti ini. Bukonik, iya mas. Jadi harus menunggu call dari umpire dulu ya. Better selanjutnya, Fikri Hermawan. Runner at first, no doubt. Libur. Mudah saja. Tertis. Dilempar. Oh, aduh. Hey. Oh. Dari dua mati. Mas, tertis. Aman, mas. Oh. Tuh. Aman, aman. Fuso itu, aman, Fuso. Ya. Fuso. Fuso ketabrak. Mio itu aman, aman. Fuso ketabrak kancil. Lu mati, tiba-tiba lu mati, mau nih. Kembali lagi ke pitcher pertama, Nizar. Oh, pertama. Oh. Dibalikkan ke pitcher. Oh.
lewat dan double visit oleh Niza. Menjadi double visit. Memang sulit melakukan building di kondisi seperti ini. Ya. Kembali kita ucapkan kesulitan-kesulitannya ya. Sulit terus soalnya. Yang dapat lagi arahan-arahan karena at-bat sebelumnya cukup baik pukulan Wino. Ya. Wino sudah pukul. Keras sekali shortstop. Bola pakai dua dan save dan masuk satu pari. Jadi 4-5. Ketat lagi, lagi-lagi ketat. Berhasil memperkecil. Runner on second di tangan. Shot. Bola pertama lagi dipukul. Wah. Catch out. 3 mati dan change play. Memasuki inning 4A. Ryu of Dan dengan skor cukup ketat 5-4 masih keunggulan Youvit. Sekarang Ryu harus hit. Sudah 2 strike mau nih. Sudah 2 strike. Pitching yang baik dari Ryu pitcher. Ambil si Boya. Dipukul. Oh! Three enemies and strike out. Sayang sekali. Lead off batter dari Youvit belum berhasil lolos di base. Ya, ternyata kunci memilih ada di tas. Batter selanjutnya, Maria Ditya. One out tadi. Adit saat ini. Batter 7 dari Youvit. Apakah bisa memperlebar jarak? Jadi bola pertama dipukul saja dan out. Sudah infield fly tadi ke arah second baseman Muwoni. No, cuma fly ball di infield. Oh ya, fly ball di infield ya, fly ya. Ball di area infield, maaf ya, balik. Tanggapan yang baik dari Mas Rizky Bukhari. Itu maksudnya tadi. Batter selanjutnya Wana Dharma. Wih, pengamatan yang baik, masih ball. Masih warna. Dia pukul. Wow, kembali. Penempatan drop shot ke arah 9. Hit yang serupa pada inning sebelumnya. Oh, iya, pada inning iya. Sebelumnya ya. Oke. Itu berarti hafalan. Hafalan agama itu. Hafalan buku paket sepertinya. Better selanjutnya. Chemisha saat ini tadi on base runner on first. Sudah dibunuh saja. Mudah saja pitcher dan out. 3 down and chase play. Kembali lagi ke lapangan baseball stadium Gelora Bung Karno. Masuki inning 4 nih. Skor sementara 5-4 untuk Youvit. Dan batter Wananda Krishna. Dan tadi strike one. Warning. Strike one. One ball, two strike. Waktu pertandingan untuk kedua tim kami ingatkan sudah memasuki 36 menit dan hit yang baik sekali. Single base hit. Mulai mencoba mengejar ketertinggalan. Blessa saat ini. Batter selanjutnya, Robby Apeldo mendapat 3 nominasi pada turnamen ini. Pengamatan yang baik. Better Robby ini dari game-game sebelumnya terlihat konstan dalam memberikan hit-hit. Jadi pitcher kembali. Oh, jauh dan berhasil dihentikan. Namun dipaksa dan masih safe. Safe. First base. Runner on first and second. Usaha baik dari shortstop Adit tadi. Yang masih belum berhasil menciptakan out. Better selanjutnya. Fitriel,
Tidak ada mati. Lari di 1 dan 2. Kesempatan yang sangat baik untuk Blessa. Ya. Bakal bisa dimanfaatkan oleh Mbak Pinkan. Dilihat dan masih bol, tampak banyak terpercik air di kakinya. Waktu tersebut pertandingan 13 menit lagi, mohon. 13 menit lagi. Wih, oh, strike. It's a strike. Lagi-lagi, boom, bukan, skornya masih ketat lagi. 5-4. Hanya terpaut 1 poin. 1 poin. Dibukul. Posisi yang baik oleh first base. Dan tangkapan juga baik. Percobaan penempatan tadi, namun first base cukup tinggi. Cukup tinggi. Jadi bisa mengalau bola-bola yang datang. Banyak pemain tinggi mas di sini ya. Banyak pemain tinggi. Mungkin saya aja yang pemain tinggi. Sama ya. Mas. Batas selanjutnya, Aldi Yuda Saputra. 1 mati. Runner first and second. Masih menjadi kesempatan untuk Blessa saat ini. Masih. Dibukul. Swing keras, tapi hanya berjarak sekitar 1 meter dari home plate. Menipu. Namun save. Single base. Menipu kawan-kawan tadi. Full bases. Apakah Lucky bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah poin? 1 mati, full bases. Hanya terpaut 1 poin. Hanya 1 poin. Di bola pertama. Tinggi. Infield fly. Itu baru infield fly, mas. Tidak ada yang berani bergerak. Terlalu dekat bola di area infield. Ya, itu dia. Faris Sobari. 2 mati. Harusnya hit nih. Ayo Mas Faris, bisa Mas. Oh, it's a strike. Strike Mas. Nice sekali lemparan dari pitcher Kemal. One ball, two strike, four bases, two down. Apakah bisa? Oh. Lihat sikap juga pitcher Kemal untuk mengantisipasi bola yang datang. Setelah melepaskan bola dari tangan. Harus Mas. Mungkin jangan kecepatan pindahnya mas, jadi bolanya di tengah. Ya, saya komentator cuma bisa berteori. Mudah kalau teori, prakteknya yang susah. Rasa mulai basah bolanya tadi, ya. Sehingga pergantian bola. Basah karena keringet kayaknya mas, bukan cuma hujan. Iya, tegang soalnya. Ini! Ini baru game lagi, ketat lagi. Balik ketat game. Dan selanjutnya, Om Dennis Sompe dengan posisi full bases. 2 mati, 5 sama. Apakah? Tinggi. Film sana, menunggu level di sana. Bergerak, out. 3 mati dan change play. 2 ball dan 2 strike. Count dimulai dari 2 ball dan 2 strike. Kembali lagi ke lapangan dengan inning 5B dan 5A. Dengan skor masih 5 sama. Inning 5, 5 sama, 5-5-5. Kemal! Terlepas! Sayang 1000 sayang! 5-5-5 Mooni. Tuh gak tahu rugi apa enggak ya 5-5-5 ini ya. Tapi tegang sih, saya aja tegang. Mana yang di lapangan. Menegangkan sekali. Batas selanjutnya, bola apakah? Two strike, two ball. Apakah? Tinggi lagi! Tinggi lagi, apakah ada orang? Dan out! Kali ini out dan satu mati. Menegangkan sekali bung. Ini acap kali terjadi di dunia baseball softball maupun slow pitch. Ini acap kali ya. Acap kali terjadi. Acap kali. Two strike, two ball. Di ball. Oh!
Ditabar saja Irsyad. Tanggapan yang baik. Dua mati. Dua mati. Masih belum ada perubahan skor. Kembali lagi ke batter pertama, Marcin. Marcin tadi berhasil memberikan hit placing yang baik. Apakah dilihat Marcin dipukul? Oh, kembali ke serangan Fairball. Dipukul. Bijaksana pukulan dari Marcin. Single visit Fairball tadi. Single visit sangat beresiko sekali ya. Sangat beresiko. Dua mati, tiga at-bat, tiga hit Marcin. Mantap. Tiga hit. Seribu. Seribu di malam ini Marcin. Batter selanjutnya Andari. Strike to ball Andari. Dilihat, dilempar dan dipukul. Tinggi sekali, dilepas saja. Oh, cash out, three out dan chase play. Single dan full bases. Full bases. Full bases. Satu mati ya, kemudian ya. Masih satu mati. Masih satu mati. Skor 7-5. Ini perlu lagi single-single aja. Masih sama count-nya, two strike, two ball. Fielder mulai mengenali batter yang ini, Bu Moni. Posisinya jadi geser ya. Tapi apakah ke situ lagi? Apakah? Kita lihat, satu mati. Ribu ball, kesempatan lagi. Panas. Oh iya, panas. Panas dengan menabrak jahring. Saya tidak tertangkap kamera, tapi tertangkap mata saya. Luar biasa, luar biasa. Jadi 8-5 untuk Youvit. Memperlebar jarak kembali. Memperlebar jarak. Jadi 3 poin tangan. Inning terakhir ini, Bung Lukan, tidak ada batas poin. Jadi tidak ada batas poin. Banyak-banyak ditabung. Batas selanjutnya, Cemisha. Apakah bisa menambah lagi poin-poinnya? Tinggi. Out. Tidak. Sudah, batter selanjutnya Kemal. Apakah bisa Kemal menambah hit karena terkenal dengan power hitter dengan saat ini kondisi dua mati. Full basis, 2-2, dua mati. Two ball, two strike. Apakah dikasih dan dilihat. Oh. Dilihat. Cukup tegang. Full count saat ini Bumoni. Full count. Dua full mati. Full basis. Full count. Apakah skenario bisa? Skenario sudah lengkap ya Bung Moni. Benar ini. Tangan Kemal. Ditunggu dan. Siap. Oh! Pukulan keras. Satu run dan dua run. Lima semakin menjauhkan poinnya. Beda lima. Sudah memasukkan 5 poin tapi tidak ada. Tidak ada batas. Tidak ada batas akhir pada inning ini. Luar biasa. Ini batter selanjutnya Maulana Kota. Runner on first and second, two down. Apakah bisa single-single lagi? Bisa ambil poin. Oh! Belum berhenti Mengoni. Belum berhenti. Terus. Masih disambung terus. Sekarang lagi-lagi full basis. Full basis lagi-lagi. Kembali full basis. Dua mati. Muhammad Indra full basis. Dua ball, dua strike. Full count. Belum diambil. Belum, masih ball. Menjadi turnout rally yang panjang tahun ini. Panjang ini. Memang ini bahaya Mas. Sangat berbahaya sekali. Bahaya sekali. Harus butuh konsentrasi tinggi. Itu dia. Itu tuh, tinggi. Siapa di sana? Siapa yang call? Oh! Lagi. Oh, kenapa? Sayang sekali. Oh, tang. Tambah lagi 1 poin menjadi 11-5. Perbedaan 6 poin.
Ayo, ditahan atau ditambah. 12, 5. Balik lagi better satu lagi nih. Apakah masih bisa hit? Karena sebelumnya 3 at bat, 3 hit. 1000. Dibukul. Kembali lagi ke lapangan Baseball Stadium Gelora Bung Karno. Skor sementara 12-5. Bungu out. Sayang sekali. Untuk ini perlu 7 poin. Perlu 7 poin untuk pemain baru ya Bungu ya, ya. Perlu 7 poin minimal. Dan 8 poin untuk walk off ya. Walk off 8 poin. Kembali lagi batter pertama, Liza. Dibut ke arah pitcher dan run around third. Gagal saat run around third. Mati di tangan. Apakah Wino Stumbul bisa menambah poin untuk timnya? Karena timnya sedang membutuhkan poin. Two strike, two ball. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sponsor yang telah mendukung berlangsungnya The 7th After Hours Slow Pitch Tournament. Terima kasih kepada Backyard Event Management, Captain Barbershop, Blessa Mineral, Mike Pizza, OTW Gas, Sambal Bini 24 Jam, Shafina Kashara, VS Athletics, Royal Sports Performance Center, Youvit, Royal Sports Medicine Center, Shutter Skelter, Puyo, L'Oreal Indonesia, dan Herbana. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya pamit undur diri. Sampai jumpa.